ini? Jalan, iya, yang itu jalan dari sono, sini jalan. Oh, buat jalan tadinya. Ini jalannya ke sono. Oh, muter berarti ya? Ya. Dikasih ini ya, apa namanya, pucuk merah ya. Nah, kemarin belum ya, kemarin ya, sekarang udah dikasih pembatas pucuk merah untuk sementara waktu ya, untuk menjaga kenyamanan para pengendara yang dari arah Puncak menuju Bogor ya. Sekarang pemandangan keren banget kelihatan ya. Itu depan adalah Aset Strawberry. Oke, istirahat sebentar. Kita akan ngopi-ngopi dulu ya. Nanti kita lanjut.
ini sekarang mulai ramai juga ya, pedagang yang dipikul, yang pakai sepeda motor dan menggunakan mobil ya. Karena ini tempatnya strategis, dekat Warpat ya, hampir perbatasan Puncak Cipanas ya. Nah, karena Warpat yang dibongkar ya. Dibangun lagi, cuman lagi proses tuh lama. Oh, Warpat itu akan dibangun lagi? Corannya nggak dihancurin masalahnya. Oh, coran nggak dibangun, nggak dihancurin semua ya. Mungkin ya. Itu rumah apa Kang di bawahnya kali ya? Warpat ya? Yang di bawahnya. Ah, bawahnya tempat tinggal atau gimana? Tidur ada. Oh, tadi kalau Warpat itu atasnya buat jualan, bawahnya tempat tinggal gitu ya? Iya. Oh, gitu ya. Jadi warungnya dibongkar, tempat tinggal enggak gitu kali ya? Iya. Mana kalau izinnya sih kita nggak tahu ya? Kurang tahu. Oh, kalau izinnya. Itu proses ya? Proses ya. Masih proses. Oh, ini oh sekarang udah dibatasin pakai ini Kang ya? Pucuk merah ya? Kemarin-kemarin kan masih apa namanya? Masih rata ya, puing-puing bongkaran aja. Sekarang udah dirapiin ya. Oh, tapi ini udah dikasih ini batu kali ya. Oh, itu puing-puingnya juga banyak sekarang ya. Puing-puingnya udah rapi, nggak berantakan kayak kemarin ya. Nah, jadi batas jalannya dibatasi oleh pucuk merah. Nah, bu, minggu kemarin belum ada ya, sekarang jadi biar agak aman ya, dikasih pucuk merah. Keren ya. Oh, ini juga banyak yang istirahat sejenak, santai, jalan-jalan dari Puncak Bogor atau dari Bogor Puncak ya, untuk melihat pemandangan yang kemarin-kemarin memang kehalang oleh bangunan. Nah, bangunannya udah, bangunan udah dibongkar, sekarang baru kelihatan ya, tanpa halangan, tanpa tedeng-tedeng ya, udah kelihatan jelas ya. Nah, itu juga banyak yang istirahat, motor-motor udah mulai jalan lagi ya. Nah, ini itu udah rata jalannya ya, adem. Eh, kalau itu rumah ini kali ya, rumah pekerja kebon teh kali yang di bawah ya? Ah, bukan? Oh, rongsok. Tadinya rongsokan bawahnya bekas rongsok pembuangan. Pembuangan sampah atau pembuangan? Pembuangan sampah tadinya sampai mau gunung ke atas. Terusnya diberesin sama itu apa? Om Abah. Iya, apa? Ya ikat ular apa? Rongsokan terus dibangun. Oh, terus dibangun gitu ya? Jadinya enggak dipakai. Oh, saya pikir itu pegawai kebon teh itu kan ya. Itu ya, itu nggak kena bongkaran itu ya, teh ya, ini emak ya. Itu mah bekas sampah dari ini pembuangan. Oh, sampah ya. Oke. Oh, ini sih memang ini ya, bekas yang kemarin ya, emak ya. Ini itu mah bekas jalan. Ini. Jalan ya, yang itu jalan dari sono, sini jalan. Oh, jalan, buat jalan tadinya. Ini jalannya ke sono. Oh, muter berarti ya. Bekasnya. Oh, gitu ya. Dibikin pembuangan sampah kan tadinya. Oh, sampah tempat tadinya bukan gitu, tadinya mah sampah gunung-gunung sampai wah. Gitu, siapa? Sekarang mah Abah dirapiin ya, udah rapi ya, sekarang ya. Dirapiin sampai bikin rumah di situ. Oh, gitu ya. Pembuangan tadi pembuangan sampah. Ya, itu sebelah kanan sekarang udah dikasih
panas ya. Ternyata update dari ini saya tadi dari bawah ya. Sekarang saya udah sampai puncak pas. Ya. Nah, itu karena memang perbatasan dari Warpat ya, nggak jauh dari Warpat ini butuh selfie puncak pas. Nah, kalau kita lurus terus arah di sana Ciloto sampai dengan Cianjur ya. Nah, jangan lupa teman-teman, selanjutnya jangan lupa juga saya catat.